Dan di sini gue bisa lebih gila lagi, guys. Bantai Oceanid pakai New Villain. Buset, bro, 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 bro. Yeah, okay, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Okay, di sini ada beberapa permintaan dari kalian nih. Bang, bisa nggak sih si New Villain ini bantai slime Hydro? Nah, ini permintaan kadang suka aneh-aneh ya kalian ya. Bayangin cu, Hydro ketemu Hydro ya bentrok lah. Tapi tenang aja guys, di sini Bang Wizi punya solusinya. Nah kan kalau si New Villain sama Slime Hydro kan dia sama-sama Hydro jadi bentrok ya. Nah dia bakalan kebal. Tuh mau ditembak sedemikian rupa pun dia bakal kebal guys ya. Dan tidak akan mati. Seperti itu. Lalu bagaimana cara membantai slime Hydro ini? Nah ini yang menarik nih guys. So di sini kita nggak pakai Atlas ya karena Bang Wizi sendiri pun nggak punya. Jadi kita pakai manfaatin artefak teman-teman. Artefaknya apa bang? Kita pinjem ke Kokomi. Nah kita ganti dulu ya. Oke semua sudah terganti guys, 4 set Ocean Hut ya. Nah mungkin teman-teman ada yang bingung kok pakai 4 Ocean bang. Nah kamu bisa baca 4 set efeknya ya. Jika karakter yang mengenakan set artefak ini memulihkan HP salah satu karakter dalam party, akan memunculkan si Dain-nya yang berlangsung selama 3 detik yang mencatat dan mengakumulasi jumlah pemulihan yang dilakukan dan akan mengakibatkan damage sebesar 90% dari jumlah pemulihan. Intinya dia bisa mengakumulasikan lebih dari 30.000 HP ya termasuk pemulihan yang berlebih. Oke, jadi ini cocok banget sama New Villain yang notabene dia langsung ngeheal ke dirinya sendiri teman-teman. So, seperti apa? Yuk kita akan bantai si slime Hydro-nya. So, ini dia guys untuk slime Hydro-nya. Kalau nggak salah di sini ada yang gede juga deh. Bang Wizi lupa, udah lama nggak ke Liyue ya, teman-teman. Ah, tadi perasaan yang gedenya mana ya? Dia nggak muncul, guys, yang gedenya, guys. Oke, itu dia guys yang gedenya sudah muncul. Nah, kita bantai aja mereka semua ya. Sini lo, sini, 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 sini. Pada kebal kan? Nah, pada kebal kan? Nah. Anjir, wah meledak dong, 20k lumayan guys. Hihi, lumayan, kita ultimate guys. Wow, kita tembak lagi. Wah, 24k, lumayan banget ya. Jadi kita mengandalkan yang namanya 4 set artefaknya itu loh teman-teman. 24k itu lumayan banget. Kalau kalian mau ngetes lawan musuh yang lain juga bisa-bisa aja sih. Yang penting deketin ya guys ya, tuh kita deketin. Tuh, meledak 17k ya. Lumayan, 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 lumayan. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah gitu kan untuk ngehealnya juga gede banget. Jadi di sini teman-teman nggak usah khawatir darah bakalan habis ya atau mati ya. Karena ya setiap kalian ngeheal ngefull lagi tuh guys. Tapi ya itu dia, awas hati-hati jangan kena interupsi. Nanti guys, kita bantai mana nih? Meledak, 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 meledak. Mana meledak? Aduh, mana sih nih? Meledak tuh guys. Anjir, mati dong ya Tuhan, gitu doang mati ya. Oke, kita coba tes ya lawan Lava Cruel guys. Yang notabene dulu itu sangat menjengkelkan dan sangat nightmare banget lah buat kita melancong ya di Teyvat ini. Coba kita bantai si Lava Cruel-nya. Ini damage gua nggak berasa ya guys ya. Karena ya memang nggak ada crit rate atau crit damage ya. Full di HP dan healing bonus. Karena ya pinjem juga sama Kokomi guys. Nah itu kalau kalian ngeheal itu langsung ngefull lagi, gila lu guys. Duh, buset, cepet ya ngefullnya ya. Full lagi guys, ya Tuhan. Paling males Bang Wizi kena pukulnya aja tuh, kena interupsi guys ya, charge kita guys. Tapi tenang aja, ngefull lagi guys, hihi, ajay. Easy ya guys ya, padahal nggak ada crit sama sekali tadi Bang Wizi untuk ngehit si Lava Cruel-nya. Oh iya, satu lagi di sini New Villain juga bisa jalan di air ya, tuh, wih. Bukan jalan sih, lebih tepatnya melayang ya ketika melakukan charge teman-teman. Yes, gila keren sih, keren-keren. Bahkan di sini Bang Wizi juga bisa bantai slime Cryo ya, yang notabene dia pakai shield. Pecah, cakep guys, mantap. Kita ultimate, charge lagi guys. Meledak, oke lagi, cicil. Oke, cicil lagi guys, meledak. Oke. Kita cicil lagi guys. Oke, okay, sip. Tembak. Meledak, 23k ya. Lumayan banget itu damage fisikalnya ya. Dan di sini gue bisa lebih gila lagi guys. Bantai Oceanid pakai New Villain. Buset, bro, 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 bro.
Ini gimana ceritanya bantai Oceanid pakai New Villet ya? Coba kita akan cek berhasil nggak nih guys, bantai si Oceanid pakai New Villet nih. Yang notabene Oceanid sendiri kan suka melancong ke sana kemari ya guys ya. Oke, kita coba aja ya. Kalau bisa ya syukur, kalau tidak ya sudah. Oke, ini paling males gue ngoceh-ngocehnya ya. Aduh, lama banget cuy ngoceh-ngocehnya. Dan cepat keluarkanlah kroco-kroco mu. Ah, ini dia guys, kroco-kroco ini guys. Oke, let's go. Sikat bosku, bosku. Meledak tuh guys. Ayo hit aku. Oke, hit lagi dong. Mati. Anjir. Waduh, wadidaw. Anjir. Kita sikat lagi guys. Mam tuh ya. Meledak lagi guys. Lagi. Wah, 20 kak. Hati-hati. No, energi gua habis guys. Astaga. No. Astaga. Au. Untung darahku tebal ya. Nggak cepat mati jadinya ya. Meledak. Wih, 23 kak. Lumayan. Dapat. Au. No. Lawan ini doang nih, susah nih ya, kodoknya nih ya. Waduh, jangkauannya luas sekali. Eits, aku nge-heal lagi guys. Buset, langsung nge-pull dong, nge-healnya dong. Widih, gokil. No. Ah, meledak. Waduh, sialan emang tuh. Susah itu kabur dari situ. Pakai ultimate juga sayang gitu kan. Nanti biji-bijinya pada nggak ada gitu ya. Aduh. Sudah nggak apa-apa guys ya. Ini kayaknya bisa deh guys, lawan Oceanid pakai New Villet itu bisa teman-teman ya. Jadi kita akan lihat sama-sama apakah Bawiji berhasil lawan mereka ini cuman pakai New Villet. Iya, oke, kebal betul banget. Kayak orang gila sih gua jujur. Kayak orang bodoh dan agak gila teman-teman melakukan hal ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi mencoba gitu kan. Mati itu satu tuh ya. Burung-burungnya tuh ya. Gila cuk, anjir, mati kau ya. Ayo, meledak, cakep. Lagi guys, no. Aku paling males guys, kalau kena interrupt itu paling males. Makanya kayaknya CS1 enak banget. Buat teman-teman yang ngincer CS1 juga boleh sih. Silahkan monggo guys ya. Tuh, wih gila guys. Oh my god, mati itu satu tuh ya. Oke, ini dia nih. Tinggal satu lagi guys. Ih, sikat bosku. Meledak. Oke, meledak tuh guys. No, cabut. Oke. Sip. Let's go. Tembak lagi, guys. Beduk. Cakep. Ouch, gila lo, darahku hampir sekarat, guys. No. Aku dikejar, guys. No. Ampun, Bang. Tadi lu skillku belum ready, Bang. Astaga. Belum ready, slow. Sip. Oke. Yuk. Ajir, kena interrupt. Mati itu guys, langsung 23k. Ih, gila nih burungnya. Yang tadi gue bong nih burungnya nih ya. Mamam lu. Let's go. Ih, anjir. Let's go. Mati ya. Sip. Oke guys, ini nih ya, tinggal last wave kayaknya nih ya. Last wave untuk Oceanid ya. Tapi enak loh guys, energinya juga bisa keisi ya si New Villet ini ya. Wah, ini no celah ini karakter guys, gila sih. Gokil. Mana lagi sih nih, keluarkan semuanya. BTW Bang Fizi pakai Ember loh ya, prototype Ember no ya. Jadi full HP semua ini. Seperti itu teman-teman. Nih lagi guys, sikat bosku. Sikat, beduk. Meledukkan tuh guys. Au, tar dulu bang. Bang, sabar bang. Buset deh bang. Entar dulu guys, skillku belum ready guys. Waduh, bisa mati aku nih. Aduh. Interrupt. Sebel banget aku guys. Kena pukul interrupt. Ya ampun. Anjir. Waduh. Guys. Aduh men. Interruptnya nyebelin ya guys ya. Memang kayaknya kalau kalian itu harus bawa Zhongli ya. Atau Silder. Wih, berhasil guys. Wow. Guys ya, pakai New Villet lawan Oceanid, sok monggo ya. Gampang. Ini gila sih, tapi seru anjir. BTW belum level 90 ya New Villet. Nah, untuk statnya ya kamu bisa lihat sendiri ya. Ini setnya Kokomi ku pakai guys ya. Crit rate 15, crit rate 92 dan sebagainya.
Healing bonus ini set Kokomi aku pakai, aku nggak ada lagi soalnya. Healing bonus, HP dan sebagainya, guys. Lucu sih kalau kita pikir-pikir dan lihat-lihat ya, dan pakai Ember. Lawan Hydro pun sikat, bosku ya. So, next apa lagi guys ya? Ini karakter benar-benar gila ya, hampir no celah teman-teman ya. Sangat-sangat useful sekali. Jadi, gimana menurut kalian? Coba deh nanti komen di bawah ya. Yaudah teman-teman, itu aja untuk videoku kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.